Sementara itu, pemirsa, ratusan hewan di objek wisata Lembang Park and Zoo di kawasan Parompong, Kabupaten Bandung Barat turut terdampak pandemi virus COVID-19. Pihak pengelola menyiapkan skenario terburuk dengan membuka donasi untuk para pecinta satwa yang ingin memberikan pakan hewan. Sejak ditutup secara resmi akibat mewabahnya virus COVID-19 di Indonesia, pengelola objek wisata Lembang Park and Zoo di kawasan Parompong, Kabupaten Bandung Barat mulai mengurangi jatah pakan dan nutrisi bagi 450 hewan yang dilindungi maupun tidak. Dalam satu bulan, pengelola harus merogoh kocek hingga Rp70 juta untuk pakan hewan. Manajer operasional objek wisata Lembang Park and Zoo mengaku pihaknya akan sanggup hingga 2 bulan ke depan. Bila pandemi COVID-19 tersebut belum berakhir, telah menyiapkan skenario terburuk dengan membuka donasi pakan hewan. Untuk memberi makan apa satwa yang dilindungi maupun tidak, terus untuk kipernya juga kan ngebersihin kandang dan lain-lain, kita masih lakukan itu sampai sekarang. Hewannya ya kita tetap merawat sih, cuma emang untuk beberapa alternatif yang biasa misalnya dikasih makanan, kita ganti yang lain yang sejenis untuk nutrisinya. Misalnya contoh kayak primata kita kasih salak, rambutan kita ganti dengan timun dan lainnya gitu. Untuk porsi kita hampir sama, cuma untuk nutrisinya kita cari yang substitusi yang hampir sama gitu. Jadi untuk makan hewan kita di sini kita sekitar 70 jutaan per bulan. Untuk menjaga agar 450 hewan tidak tertular COVID-19, pengelola mewajibkan pekerjanya diperiksa kesehatan sebelum memberi makan pakan hewan. Kementerian Lingkungan Hidup harus turun tangan sebelum pengelola memilih hewan sebagai pengganti pakan hewan. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.